Minggu malam yang panjang. Makan apa, bro? Di temani bogoh kanje. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di acara Perles Laran. Kabar terbaru dan terupdate tentang Lesti dan Bilal. Kihuy, yang lagi asik dua-duaan, selalu ingin melewatkan hari demi hari berdua. Romantis banget bukan guys? Ya, siapa lagi pasangan terkapel di tahun ini? So sweet dipertemukan. Karena ya dianggap sad boy dan girl. Sad girl. Mereka akhirnya inten menjalin hubungan yang lebih serius. Beberapa kali paparazzi menemukan mereka selalu berduaan, menyenggangkan waktu berdua. Tentu kalian sebagai Leslar mania ya ingin selalu berusaha menunggu keuuan mereka berdua yang so sweet banget. Nih, ada sedikit sisa-sisa yang lalu di mana mereka berjalan berdua. Gimana lihat ya? Ekspresi saat mereka berduaan berjalan berdua bersama-sama. Ini di capture ya, diambil dari jauh, yang nampak adalah ya keseruan saat mereka menghabiskan waktu di sore hari itu pada Sabtu Minggu kemarin. Sabtu mau malam mingguan maksudnya. Gitu ya guys ya. Ya gimana guys ya. Kalau aku sendiri jadinya baper sih melihat mereka pingin terus mengupdate kabar-kabar terbaru tentang kebahagiaan, keseruan, keseharian, kehidupan mereka berdua. Tentu kalian pun juga sama, ingin selalu mengupdate kabar terbaru tentang mereka yang penuh romantisme. Untuk saat ini tak ada yang bisa mengalahkan keuuan mereka berdua yang serasi, kocak, dan menghibur sekali. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian? Ya sebelumnya marilah kita doakan Lesti dan Bilar bisa segera mewujudkan ke jenjang yang lebih serius, yakni menikah. Cuman ingin memastikan untuk tahun ini sepertinya mereka berdua belum ada rencana di situ. Insya Allah tahun depan bisa jadi mereka akan sudah semakin mantap menata hidupnya ke depan. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yuk, bye-bye.